Ini dugaan-dugaan itu karena kok nggak sampai sejam dari telepon itu langsung berita meninggal orang yang dari sehat ada mesti rubekin rehab ruangannya kan. Nah itu juga keluarga karena menolak. Kenapa? Dari rumah apa dari ini dia bagus dengan orang jumpa dia rehab bagus, tahu-tahu berita nggak sampai sejam dari orang menelpon seseorang menelpon, tahu-tahu dia meninggal. Nah, kami menduga juga jangan-jangan pemain dia juga ada suntikan atau mungkin sudah didor duluan pemain, berdugaan-dugaan itu kan. Nah, supaya dilempar, itu juga menduga kami keluarga. Karena apa? Artinya seorang anggota AKBP dalam kapasitas tugas, kedua dia seorang kepala rumah tangga, kedua dia seorang gereja juga, orang rohani kan. Orang rohani artinya selalu aktif dalam kegiatan sosial. Apa aktif sosial? Dibuktikan bahwa besok keluarga besar Towoliu pasca. Dan yang mengatur itu dia. Nah, jadi dia mengaturnya. Semua gara-gara meninggal gini, semua batal acara besok. Besok hari-hari Minggu. Nah, itu. Tanggal 30. Itu yang menjadi kecurigaan kedugaan-dugaan itu karena semua berjalan sehat, keluarga baik. Kalau soal ekonomi, tidak mungkin mati lapar. Ya kan? Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan pemain seperti itu. Nah, itu mendugakan apa karena jabatan baru ini mungkin ada yang diduga dia mau sidik. Ya kan, narkoba sakakasan narkoba. Kalau kan narkoba itu kan berhadapan pada umumnya mafia. Pelaku-pelaku mafia dalam sedunia usaha narkoba, obat-obat terlarang kan. Nah, ini menjadi question, pertanyaan besar dari kami keluarga. Kalau tahu-tahu karena jabatan kasan narkoba, lebih baik tidak perlu jabatan itu baru kalau membawa binasa begini bagi keluarga kami kan. Ya kan, lebih baik biasalah. Anggota polisi biasa saja, yang penting karena jabatan satkan narkoba, apa kasat narkoba, itu menjadi pertanyaan besar. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.